welcome back to my YouTube channel Zepata Indah. Jadi hari ini aku mau main obi. Aku nggak main yang kemarin lagi, yang aku nggak main karena kita udah nyampe chapter, udah selesai chapter 1. Mungkin nanti konten selanjutnya bakal lanjut ke chapter 2. Jadi ya jangan lupa sebelum mulai ke gamenya, di like dulu, di subscribe, di share, nyalain juga tanda loncengnya, tanda notification-nya biar kalian gak ketinggalan pas aku upload video baru ya. Jangan lupa juga follow IG aku, namanya Zephara Indah. Yuk langsung aja kita ke gamenya. Apa namanya? Escape the... lupa tadi, Escape the Carnival. Sini kita main ya. Di sini kita masuk ke mulut babi. Ini pasti nggak bisa digunain ya. Wah, di sini ada kereta. Oh, checkpoint. Maksud kita itu kan. Maksudnya apa coba? Now, di awal saja sudah bikin saya kesel. Ada badut, empat rupa. Wow, ada ayah. Oke, ini pipa-pipa gitu, pipa-pipa besi. Oh, hampir. Di bawah kayak ada mulut. Mana apa ya? Kalau kita jatuh berbahaya, bisa mati. Ini. Saya tidak mau pakai ini, ribet sekali. Tuh, nggak bisa. Ini kita lewatin balon-balon dan perpipa-pipaan. Ini kayak nggak bisa, tapi itu padat-padat, padat-padat. Dan ada pipa-pipa lagi dan ada api yang menyebar. Kalau misalnya kita kena, kita bakal mati begitu saja dan hangus. Tidak lagi di sini ada tiga. Astagfirullah, ketahuan langsung. Ayo tungguin. Tuh, madet-madet jalannya. Wah, ini jatuh. Kita checkpoint. Ini kita lewat tuh. Perpipa-pipaan lagi. Kayak jalannya madet-madet. Tuh. Tuh. Kagak jelas maksudnya apa. Jelas dah. Tuh kan. Ya kita bisa nge-setting dia di sini. Kalau nggak salah waktu itu bisa guys, kita ngebesarin tanda lompatnya. Oke, di sini ada tangan badut yang berwarna merah dan putih seperti bendera Indonesia. Di bawah main. Oh, jalannya madet-madet gitu. Oke, kita checkpoint di sini, kita berpipa-pipaan yang karatan lagi.
jatuh. Apa emang? Apalagi kita jalannya tuh mandek-mandek tuh. Mantap gitu. Ya Allah. Sabar, ini ujian. Guys, terus sabar guys. Udah dicitron terus. Jalan mandek-mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kita lompatnya terus fokus. Tangannya harus di tangga lompat sama yang jalan. Jalannya tuh harus sampai mentok layar kita. Kita ke pipa-pipa berkara tapi kecil banget ini pipanya. Coba ya turun pasti mati katanya. Tuh mandet-mandet. Di belakang ini kayak mandek-mandek gitu. Tuh mandek-mandek. Ini kayak mainin. Mandek-mandek guys tuh. Maksudnya kita seperti ayah. Sudah di depan mata dan jatuh. Belum gaji ya. Jadi guys kalau kena kita bakal berubah menjadi berapapun itu. Bisa dong. Kita kan smart. Smart people eh. Kita naik ke atas deh. Kenapa kelihatan? Wih ada langit. Badut, kamu sangat jelek sekali. I'm bullying you. Dadah badut jelek. Dadah. Aku naik di warna ungu, my favorite color. Lagi yang lilak, warna lilak gitu. Banyak sekali ya. Oke guys, di sini sip. Lebih dekat sudah di sini. Checkpoint lagi. Ini kameranya ku kecilin soalnya biar kelihatan dan tidak mandek-mandek. Di sini kita lewat perkayuan dan perbalonannya sangat gede ini. Dan kita kesini. Ini apa? Apa sih? Apa yang ada di duban? Ada di apa sih yang kayak buat itu? Tunggu. Okay. Hampir guys. Astagfirullah. Ini apa? Ada darah. Oh, ini buat memotong kita. Checkpoint. Ini ada bola-bola juga, hati-hati nih. Lempar. Dan ya Allah. Enggak jelas. Oke, turun. Lari. Tunggu. Lari. No. Padahal darahnya tuh udah masih kuning, masih bisa Lari. Ayo udah ketinggalan jauh guys. Situ ada naga api. Kita masuk. Masuk apa ini? Wih, di atas. Wih. Kok itu bagus banget.
apaan? Loncat jembatan Ampar, guys. Ayo baru nyampe Badut. Ya Allah, ini udah diapi-apian. Ya Allah, fall damage. Kalau misalnya main ini kita harus sabar, tidak boleh emosi. Kalau emosi dan tergesa-gesa kita bakal jatuh. Bawahnya kuning. Astagfirullah, itu di depan mata. Oke, ini udah nyampe up. Ah, sakit lagi kena bangku. Oke, jangan sampai di sini jatuh kayak tadi. Oke, nice. Ada api-api menyebar lagi dan ada. Pipanya berkarat dan sekali. Oh, sebalik. Oh, balik. Oke. Break lagi. Yay! Oh, we get it. Yay, we get it. Ya, apa guys? Ya, sekarang kita masuk ke warna kuning. Tadi warna merah, sekarang warna kuning. Astagfirullah, ternyata ini speedrun. Oke, guys. Ini speedrun. Kita bakal loncat-loncat aja. Loncat. Ini speedrun. Hati-hati ya, di sini ada speedrun ya. Kita lari, kita bakal cepet banget. Dan kita bakal jatuh kalau misalnya kita tidak berhati-hati. Dan loncat. Kita keluar api kakinya, guys. Dan nih. Keluar api. Wow. I will do the same. I look at you. Kita open warna sini. Warna kuning tengkorak. Waduh. Set. Pelan-pelan. Cat. Loncat lagi. Loncat lagi. Loncat. Kenapa kita jatuhnya di situ terus? Gak ada yang tempat lain gitu buat kita jatuh. Astagfirullahaladzim. Kita nyangkut, guys. Ini warna kuning ini susah. Kuning. Ntar ada lagi nih api biru nih. Loncat. Astagfirullah, kenapa pakai segala? Dia tiduran. Bismillah. Sekali lagi nih pasti menang nih. Eh, udah masuk di mana? Loncat. Ica yang mainin nih. Ica katanya tadi takut. Cuman cobain katanya, guys. Kita di sini jatuh terus. Bosen aku. Jump. Tuh, is kenapa dia ke arah sini jalan? Ntar guys, aku mau fokus. Biarkan aku fokus. Rasa ingin menggigit. We get it. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu loncat stop, satu loncat stop aja ya. Oh, ya udah di speedrun ya? Indah sama Ayu udah bertemu. Ayah tadi masih di Badut loh. Susah banget sih.
Susah banget soalnya. Susah banget kan? Dibilang susah. Sekali lagi. Jadi hantunya nih. Ya Allah, tantangan apaan ini? Ada ya yang buat game kayak gini? Loncat jalan. Mundur maju aja. Tadi itu udah mau menang itu depan mata. Udah menang? Belum. Jatuh kan ngeselin. Sampai ketemu orang lagi. Ya Allah, ini kayak game sengaja dah. Loncat. Tuh, kalau nggak nyangkut, kita kayak sendiri. Udah berapa menit kita terjebak di sini? Dia tuh kayak ke pinggir sendiri dengan sendirinya Roblox gitu. Orang lain sampai duluan loh. Yeay, menang. Depan mata, yeay. Kita tuh kan, balaku baru nembak. Ada warna biru, aku warna biru. Tadi kan cuma nebak loh. Ada warna biru. Udah ke warna biru. Oh! Udah. Empat kita jadi tinggi, guys. Oh ya, bentar. Lagi padahal. Empat kita jadi tinggi. Oh, ini oh. Dari sini. Tuh, soalnya dari arah samping kecil, guys. Bisa kita lewatin. Yuk. Oh, di situ kelihatan. Oh, itu tadi. Ya, sampai nih kemampuannya. Loncat. Speedrun lagi nih, hati-hati. Sini. Lah. Oh, kita harus masuk ke lava itu kan. Aku tidak bodoh, guys. Kita harus masuk ke lava-lava itu. Kita masuk ke lava. Yeay! Wow. Moon House. Kita udah masuk ke Moon House. Dadah, ya ini udah jauh. Oh, N-nya. Wow, di sini kita sudah masuk ke labirin. Bukan labirin sih. Aku kameranya gini aja deh biar gampang gitu. Oh, kita jadi kecil, guys, tuh. Loh, aku penasaran banget sama yang warna-warni itu, yang neon. Wah, lucu kali. Kita harus be careful, kita harus hati-hati. Oke,
guys, kita harus hati-hati. Tahu lah. Capek aing teh. Mana Bang Rinda? Bukan. Hah? Bukan. Ini masalah. Ini kayak di dalam rumah gitu. Landak. Enggak. Ya, ini orang enggak bisa bikin nih. Kita udah masuk ke pintu lagi ya, pintu kayak kan. Oh, ini kayak gampang, cuma tinggal lewat-lewat doang, guys. Ada 3 pintu, ada 3 ruangan. Jadi, tengah soalnya. Astagfirullah, kena. Jadi tidak berhati-hati, guys. Oke. 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 Di sini, Titi. Macet. Nah, gitu dong. Macet. Nah, kita masuk ke pintu. Yeay, finally. Aku sudah masuk. Nice, kita udah masuk ke pintu keberapa ini. Oh, kita harus naik kereta ini. Keluar dulu guys, apa benar kita cek dan dicek kita udah menang atau belum. Kita cek dulu guys. Oh, kayaknya udah deh, benar deh. Terus oh ya udah tuh, udah menang. Oke guys, gitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan selanjutnya aku mau main game apa lagi nih? Apakah obi lagi atau lanjut chapter 2 yang game The Mimic itu? Oke, stay tune ya. Bye, assalamualaikum, makasih semua.